yang mencatatkan kemenangan di game yang kedua, dan ini bermakna Goh Keng Kiat dan juga Tan Boon Hyong terpaksa mengharungi perlawanan dalam rubber game. Aksi ataupun persembahan mereka yang tidak begitu digemari oleh penonton-penonton yang berada di Stadium Sultan Abdul Halim ini, yang mengharapkan persembahan dan juga komitmen yang lebih tinggi daripada Goh Keng Kiat dan juga Tan Boon Hyong bagi mencatat kemenangan mudah, layakkan diri ke perlawanan akhir.